zamannya surat-suratan. Kirim surat. Pager. Enggak ya. Tapi Sigit Friendster enggak. Main Friendster. Iya, boleh lagi ceritain. Ya, tahu apa nih aplikasi nasional zaman ini? Ati yang gue ya. Ya yang gue lihat deh. Zaman dulu kan kita nggak ada gituan. Sekarang bimbing sekarang kuat dengan sosmednya. Gitu. Yeah. Sebenarnya mungkin kalau kalau kita sih ngelihatnya itu sama-sama kayak media promosi aja untuk band atau artis memperkenalkan karyanya gitu. Yang mungkin membedakan adalah ya itu medianya. Media dulu promosinya di konvensional ya TV, radio gitu, mencetak. Sekarang lebih ke sosmed. Memang sekarang lebih bisa dibilang banyak orang bilang sekarang lebih gampang, tapi sebenarnya susah juga. Artinya kalau nggak pinter-pinter berkreasi di sosmed juga akan kalah juga sama aja.